welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya mau nge-review satu produk dari Estee Lauder yang merupakan salah satu varian bestsellernya mereka. Produknya adalah Advanced Night Repair Synchronous Recovery Complex 2, yang kita sebut saja sebagai serumnya Estee Lauder. Serum ini harganya Rp1.150.000 untuk isi 30 ml. Nah, menurut kalian harga segitu worth it nggak ya untuk dicoba? Ada baiknya sebelum kalian beli, lihat dulu review saya ya. Let's go! Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronous Recovery Complex 2 untuk tipe semua jenis kulit, dengan isi produk yang saya beli ini adalah 30 ml. Kotaknya classy ya. Ini adalah buatan dari Inggris atau UK, Estee Lauder. Di belakang kotaknya dijelaskan dalam bahasa Inggris, tetapi karena produk ini sudah masuk ke Indonesia, ia mempunyai penjelasan dalam bahasa Indonesia. Serum anti-aging paling komprehensif yang pernah ada, terbukti dapat membantu menyamarkan tanda-tanda penuaan yang tampak pada kulit. Rasakan manfaatnya dan lihatlah hasilnya, kulit tampak lebih halus dan lebih bercahaya. Dengan penggunaan teratur dan berulang, telah teruji secara dermatologi, bebas minyak. Aplikasikan pada kulit yang sudah dibersihkan sebelum pemakaian moisturizer. Kalau saya sendiri, pakainya malam hari sebelum tidur ya. Estee Lauder ini sudah mempunyai tanda daftar dari BP POM karena sudah resmi didistribusikan di Indonesia. Pastikan saat kalian beli, kalian mendapatkan produk bersegel. Untuk botolnya sendiri guys, sekilas terlihat seperti dari kaca, padahal bukan, dia dari plastik, sehingga kalau kalian mau bawa traveling itu gampang ya, jadi nggak berat. Dan juga cukup higienis ya guys, karena aplikatornya menggunakan tabung pipet tetes, di mana tangan kita tidak perlu menyentuh langsung isi di dalam botol tersebut. Untuk cover areanya sendiri cukup luas, sehingga bagi saya satu tetes saja sudah cukup untuk dioleskan ke seluruh bagian wajah. Dan teksturnya sendiri seperti gel tetapi lebih cair, tidak berminyak dan sangat mudah menyerap ke wajah. Estee Lauder mengklaim bahwa produk ini dapat mencerahkan kulit karena mempunyai zat hyaluronic acid dan juga melawan tanda-tanda penuaan seperti kerutan halus, kulit kusam, dan juga warna kulit yang tidak merata, serta memperbaiki tekstur kulit yang rusak. Oke, gimana review saya sendiri terhadap serum ini? Bagi saya, serum ini kayak miracle. Kemarin saya tuh jerawatan parah, kalian bisa lihat fotonya ini. Di saat saya jerawatan parah, saya sudah coba banyak skincare. Ya, jerawatnya hari ini ada, 3 hari sembuh, besoknya ada lagi. Saya juga nggak tahu waktu itu kenapa saya breakout. Mungkin karena hormonal dan saya ada putus satu produk skincare saya yang lama dan juga mungkin stres kerja. Akhirnya begitu saya dapat skin yang 15 mili ini, saya pakai dalam waktu 2 minggu, itu totally jerawat nggak muncul walaupun saya lagi PMS. Nah, biasa kita cewek kan, PMS tuh biasa ada 1-2 jerawat dan itu wajar. Tapi sejak saya pakai ini, hampir nggak ada jerawat yang muncul. Selain itu, pori-pori wajah saya yang cukup gede, itu beneran jadi lebih halus. Teman-teman saya yang udah lama nggak jumpa, mereka pada bilang, "Nov, lu kok tambah cantik?" Saya bilang, "Ya, saya ganti skincare." Dan saya kaget juga karena mereka merasa, "Muka kamu tuh jauh lebih cerah loh." Padahal waktu itu saya nggak makeup, dan itu beberapa temen yang ngomongin. Baru setelah saya perhatiin, oh iya ya, foto-foto lama sama, kalian bisa lihat video YouTube saya yang lama, beda banget wajah yang sekarang sama yang lama. Wajah yang kemarin itu memang pori-porinya walaupun saya udah makeup masih nggak kesamarkan, sekarang beneran jauh beda. So, bagi saya ini tuh bagus banget, recommend banget, walaupun dia sangat pricey di harga 1 juta ke atas 30 mili doang. Untuk kalian yang mau cobain produk ini, saran saya jangan langsung beli yang full product. Walau gimana pun, dengan harga segitu dan kalian beli nggak cocok, kan sayang banget ya uangnya.
kalian boleh coba beli yang kayak travel packnya dulu yang isinya cuma 7 mili. Segini itu kisaran harga 150-an ribu. Yang penting kalian harus beli di marketplace yang trusted, yang kalian yakin itu bukan palsu. Karena ya kalian tahu kan kalau beli barang palsu gimana itu yang kita pakai di wajah kita. Kalian boleh baca-baca reviewnya dulu sebelum kalian beli di online shopping. Mastikan itu yang udah pakai dan mereka tahu itu original. Karena kalau saya sendiri sudah pakai yang original dan saya beli yang lain, saya bisa tahu teksturnya sama atau enggak. Triks yang kedua saya mau share ke kalian, waktu saya pakai yang isi 15 mili, saya bisa pakai sampai 2 bulan setengah. Itu karena saya pakainya kadang selang-seling. Contohnya saat kita mau PMS kan muka lebih sensitif, gampang jerawat. Saya pakainya setiap hari. Tapi setelah saya selesai PMS, itu kan wajah tuh lebih cerah, lebih kayak gak sensitif. Saya pakainya 2 hari sekali, selang-selingin dengan serum saya yang lain. Jadi serum yang kecil ini kita bisa pakai lebih lama. Untuk hemat, lumayan loh. Oke, sampai di sini aja video YouTube saya kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat buat kalian-kalian yang lagi ragu mau beli atau enggak ya serum Estée Lauder ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat bikin video-video lain next time. Thank you, bye-bye.